Indonesia shares land borders with Papua New Guinea, East Timor, and Malaysia. The country is made up of 17,508 islands with 50,000 miles of coastline surrounded by tropical seas. With 237 million people, it's the world's fourth most populated country and has the largest Muslim population in the world. Northern Indonesia came into worldwide attention on December 26, 2004, when the longest and largest earthquake ever recorded on a seismograph caused the entire planet to vibrate and triggered earthquakes as far away as Alaska. The resulting tsunami hit Indonesia the hardest of any country, killing 167,000 people and sweeping 37,000 out to sea, where they are still missing. Saya lihat lari ke sini. Pas saya lihat ke sana ke laut, pas airnya tinggi kali, sampai 5 meter. Saya lihat kan, saya panik terus. Habis itu tutup pintu, lari saya ke gunung sana. Sampai ke gunung, anak-anak enggak ada kan. Udah main tadi. In the Aceh area of northern Indonesia, nearly everyone lost family and friends. The world generously responded by sending food and material aid to the region and quickly started rebuilding the area. But the Mennonite churches of Java saw a deeper need that no one was addressing. Nearly everyone in Aceh was dealing with post-traumatic stress syndrome. Children and adults were afraid to go to the beach. Rain on the metal roofs in the middle of the night sounded like the tsunami and frightened people deeply. Mennonites in Indonesia were moved to help heal the trauma people in Aceh were experiencing. But Aceh was a very closed Muslim society, not just to Christians, but to outsiders in general. Bagaimana saya bisa tahu kalau kehadiran saya di sana sangat diterima oleh mereka dan saya tidak menjadi orang asing di Aceh? Saya jelaskan bahwa saya adalah seorang pendeta dan saya adalah seorang Chinese dan saya juga seorang Jawa karena saya tinggal di Jawa. Sehingga saya memiliki tiga hal yang tidak mereka sukai, yaitu Kristen, pendeta, kemudian etnis Chinese, dan tinggal di Jawa. Itu yang mereka tidak sukai. Nah, saya sangat tertarik dengan tiga hal itu, sehingga setiap kali saya pergi ke Aceh, saya tinggal bersama-sama dengan mereka. Saya mencoba untuk melakukan pendekatan orang demi orang, pribadi demi pribadi, rumah demi rumah, terus saya kunjungi, saya mencoba mendengarkan apa yang menjadi permasalahan mereka, coba mendengarkan apa yang menjadi kesedihan mereka. Dan akhirnya setelah satu tahun berjalan, mereka mempercayainya. Mereka menjadi sangat terbuka. Mereka tidak melihat saya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Chinese, tetapi mereka melihat saya sebagai seorang sahabat bagi mereka untuk membagi kesedihan dan luka-luka di dalam hatinya. Kindergarten teachers and community leaders were trained as counselors. Children's centers were set up. A radio broadcast provided on-air counseling about trauma healing, peace, and family living. Mungkin aktivitas kegiatan pendidikan buat anak itu sangat penting, apalagi setelah kejadian tsunami, anak-anak pada trauma. Jadi dengan kita buat kegiatan itu, jadi mereka agak sedikit melupakan kejadian-kejadian yang pernah dialaminya, walaupun hanya sebentar mungkin waktu kita bergabung dengan FKPI atau TPA di situ. Jadi anak-anak agak senang karena banyak kegiatan yang kita lakukan di situ. Mungkin dengan berhafal atau dengan kita bermain, belajar sambil bermain lah gitu. Di situ mungkin mereka bisa melupakan sejenak. Karena ketika itu masih ada anak-anak yang masih trauma mungkin kan.
Misalnya kalau lagi dia main ada apa angin gitu. Jadi anak masih merasa ketakutan. Jadi kalau rame-rame di situ mungkin nggak terlalu terasa kayak mana ketakutannya itu. Membantu mereka dalam artian mungkin ada perasaan sedih juga yang mendalam dalam diri kita, kenapa kita juga terlibat gitu, dalam artian perasaan kita juga terlibat dengan mereka, dan ini membuat saya sendiri sebenarnya juga merasakan ternyata dengan kita mau bercerita dengan orang lain itu justru membuat diri kita sendiri ikut tersembuhkan. Kita juga merasa bagaimana merasakan apa yang orang lain rasakan, justru membuat kita merasa bahwa ternyata kita harus lebih peduli lagi terhadap orang lain. Itu yang saya rasakan gitu. Dengan membantu anak-anak itu memaksa kita harus berbuat, harus ceria, bahagia, kemudian juga ikut bermain dengan mereka, sehingga dengan sendirinya pengalaman atau peristiwa yang menakutkan yang pernah saya alami itu terlupakan dengan sendirinya. Pastor Paulus Hartano not only found acceptance in Aceh, but experienced a remarkable transformation. He invited a radical Muslim leader to work alongside them in Aceh. Akhirnya dia menerima undangan itu. Kami tinggal bersama di Aceh, tinggal di dalam satu rumah, makan bersama. Kami melakukan pekerjaan bersama di Aceh hampir 2 minggu. Kami tinggal bersama-sama. Dan satu hal yang menarik, ketika kami selesai mengajar teman-teman di Aceh membuat radio receiver, ada kunjungan dari teman-teman MCC dari Amerika, dari Kanada, dan juga dari India. Pada waktu itu mereka mengunjungi tempat pelatihan kami. Kesempatan yang baik itu, saya minta beberapa teman dari Aceh untuk sharing apa yang mereka alami dalam program yang dilakukan. At the end of the time, the commander cried. Ketika saya bertanya, mengapa Anda menangis? Lalu dia mencoba untuk menjawab, bagaimana saya tidak menangis? Sekarang saya tahu bahwa orang-orang Kristen tidak seperti yang saya pikirkan. Mereka begitu peduli dan begitu mengasihi saudara-saudara kami yang di Aceh. Dan saya menyesal. Saya teringat ketika saya 2 tahun yang lalu, saya menindas dan melakukan kekerasan kepada orang-orang Kristen. Berapa orang Kristen yang saya tindas? Dan saya menyesal akan hal itu. Disitulah saya melihat bagaimana transformasi Holy Spirit bekerja kepada pimpinan Islam radikal teman kami ini. Nah, setelah peristiwa itu, kami memiliki hubungan yang semakin baik, sehingga setelah sampai kembali di kota Solo, kami melakukan kerjasama dalam program-program yang lain. Dan akhirnya kami melatih anggota kelompok mereka sejumlah 110 orang untuk program perdamaian. Nah, itulah beberapa pengalaman yang kami alami ketika melakukan program trauma healing di Aceh.